ditempelin di tiap pojokan. Gue merinding waktu itu. Serem banget. Hai, saya Marisa Anita. Saya Fahri Albar. Saya Asmara Abigail. Saya Nerina Supir. Sekarang, kami mau bacain cerita misteri dan pengalaman aneh yang sudah dikirim oleh banyak warga Netflix. Jangan lupa simak. Jadi, ceritanya gue lagi ada di Pulau Kembang. Gue kerja di kapal tongkang. Pas mau ngangkut kerjaan, muncul hewan gede yang lebih gede dan luas daripada buaya dan bersisik juntai. Malamnya, semua orang gak ada yang tidur. Karena semua orang lihat hewannya gede dan aneh. Waktu pindahan ke rumah baru, ternyata menemukan lilin di setiap pojokan rumah. Pas malam di saat keluarga gue pada tidur, kadang gue main sama kucing di dalam rumah. Tapi akhir-akhir ini, gue baru sadar. Kadang kucing gue itu kayak melihat sesuatu di belakang gue. Gue merinding waktu itu. Mau dibawa ke alam lain, karena menurut dia, aku itu temannya. Gue mau komen apa ya? Mungkin rumahnya mati lampu. Serem banget. Jangan, aku gak mau. Aku suka alam yang ini. Gue lebih takut digigit sama kucing gue. Oke. Karena gue lebih setan daripada kucing yang di belakang gue. Itu dia cerita misteri dan aneh yang udah dikumpulin mimin dari para warga Netflix. Makasih ya udah ikutan. Tungguin serial Joko Anwar, Nightmares and Daydreams, tanggal 14 Juni, hanya di Netflix.